Okay, sekarang kita cakap pasal kontrol. Tun kontrol untuk bukan tun kontrol lah. Kontrol layout untuk lain-lain kita. Dia ada lain kita, lain jenis kontrol lah. So dia ada yang ada apa, basically macam ni lah. Mana-mana kita dia ada switch, dia ada knob macam ni. Jadi ada kita yang dia ada 5 toggle, ada yang ada 3 toggle, ada yang tak ada toggle langsung pun ada juga. Yang tu kalau kita satu pick up lah. Pasal jalan nak switch untuk apa kan. Jadi guna switch dulu masa kecil-kecil, ingat pasal dia nak on off. Kira-kira benda tu betul lah. Tapi kalau dia on off, bila pula? Dia bukan macam microwave kan, pergi dekat gitar lepas tu tekan, ya gitar tu on. Tak, ini dia tak function macam tu. Ini dia function untuk nak select pick up mana nak pakai. Okay, ni untuk beginner lah. Tapi ada orang kadang-kadang dia tak tahu juga. Dah 10 tahun main pun tak tahu toggle switch suruh tak apa. Jadi kalau tengok kita apa eh, yang macam this one, kalau pergi ke atas, dia toggle naik. Pergi ke belakang, toggle bridge. Kalau pergi ke tengah, dia on dua-dua. Tapi pasal dia on dua-dua, untuk bass guitar lah particularly, dia akan drop volume tu. Dia akan drop volume tu sikit, tapi lebih dia banyak benda kita boleh buat lah. Contohnya bunyi dia akan lagi slightly clean lah macam tu. Senang cakap yang tu lah. Malah nak sebut ayat-ayat perkataan yang bombastik sangat kan. Spanky lah apalah. Tapi itulah guna switch ni. Lepas tu ada 4 knob kan. Okay, 4 knob ni. Ada gitar ada 3. Ada gitar ada 2. 2 macam tele. 3 macam strat. 4 macam Les Paul. SG 4. Flying V 3. So lain kita lain lah controller. In fact let's say kita boleh customize pun, nak buat dia macam mana kan. So kalau tips particular kita, kita ada this one akan control volume untuk neck. Yang ini akan control tone untuk neck. Tone ni maknanya terang gelap lah. Kalau dia bezalah daripada segi dia punya brightness tu. Kalau this one volume dengan tone untuk belakang, so kita select ke bridge. Volume dia, tone dia. Dia akan mampulkan sikit. Tapi ada orang macam dia tak peduli lah. Dia empat-empat ni dia akan on terus kan. Tapi lain orang lain cara main. Tapi kalau betul kita tahu guna nak kontrol ni 4 knob ni ataupun 3 knob ke, banyak banyak gila benda boleh buat. Contoh macam ni, sekarang M ni, ni M tube memang dah crank, so dia select di overdrive kan. So untuk nak dapat clean contoh, let's say kita pergi kat net, then kita ni volume kan. So sekarang 10, let's say kita turunkan lah. So mana dua-dua on kan. Jadi bila kita ada 4 knob ni, maknanya kita boleh blend in between neck dengan bridge. Macam ni bridge kita kurangkan sikit. So result dia kalau bridge kurang, kat belah sini dia akan trebly sikit. Kalau bridge ni kurang dia akan
dia akan bit muffle sikit lah. Sebab bila ni, bayangkan kita ada dua pick up. Dua-dua pick up tu, dia ada karakter dia. Yang ni warmer, yang ni brighter. Dia macam masak jugalah. Kita kurangkan sikit lah perisa yang ini, lebih kat sini. Jadi kalau yang gemuk lagi banyak daripada kurus, maknanya dia akan lagi gemuk. Kalau yang kurus lagi banyak daripada yang gemuk, maka dia akan jadi lebih kurus. Tapi dia tak kurus sangat sebab dua-dua on kan. Kalau kita pergi kat belakang bridge ni, switch ni, dia akan on ni saja. Yang ni dia akan off. Ah, okey, tadi tak cakap kan. Kalau kita pergi kat sini, dia akan on sini, akan off sini. Kalau kita pergi kat bawah, dia akan on sini, off kan sini. Jadi bila kita pergi kat belakang, maknanya depan akan tutup kan. Jadi dia akan menyebabkan lebih treble. Itu sebab dekat sini biasanya dia tulis. Tak tahu kenapa bahasa orang dulu-dulu kan. Okey, kita ni kita lama, jadi dia takkan nampak sangat lah dia punya text. So nampak dia rhythm dengan treble. So dia punya teks dah hilang lah. Jadi kalau kat sini kompengan belakang ni akan lagi bassier kalau yang sini on. Pergi kat belakang, dia akan lagi treble. So sebab apa dia rhythm dengan treble? Sebab kita kadang-kadang kita nak cut through lah. Sebab bunyi yang treble dia memang piercing sikit. Bila piercing sikit, ada band duduk gemuk macam ni, ada seko kurus, akan lebih menonjol lah daripada yang gemuk tu. Tapi kadang-kadang kita memang nak ada bunyi gemuk, jadi kita gunakan orang yang gemuk kat depan ni. Mengarut kan cakap aku, tapi itulah senang faham kot. Cuba kita tengok application ni. Balik pada application tadi ya. Kurang overdrive just by knob kan. Tapi kan selalu yang kadang-kadang yang misconception, balik pada misconception tadi. Susah betul lah nak sebut perkataan ni kan, canggih sangat lah. Tu kita panggil salah anggap lah kan, salah tafsir ke apa. Kalau misalnya pakai pickup belakang kan, and then kononnya pickup belakang knob ni, kalau kita pakai knob ni and then kita nak contohnya dalam band bunyi dia kuat kan. Eh, kau diam. Okay, kucing dah diam. Dia ada hormat sikit. Kalau yang ni, orang selalu guna ni kadang-kadang kan, dia duduk dalam band, lepas tu rasa gitar dia kuat. Jadi dia turunkan dekat sini, dekat volume. Ada dalam certain keadaan, okay, kalau M tu solid state, maknanya, ataupun M yang slightly flatter lah, dia tak ada contribute pada overdrive tu, okay. Tapi kalau kita roll off volume, dia bukannya kurangkan kekuatan, dia kurangkan gain. Gain ni maknanya macam mana dia boost input amp tu. Kalau dia kurangkan boost input kat amp tu, dia bukan jadi kuat atau rendah, dia jadi sama ada dia overdrive atau tak overdrive. Complicated kan? Memang complicated lah. Awal memang complicated, tapi bila dalam practical tak beza pun. Tapi tak apa lah. Sekarang ni just nak cakap pasal 4 knob tadi ya. Balik pada 4 knob tadi. Ini saya pergi belakang. Kan clean kan? Kalau ni apa guna tone ni? Tone ni dia macam dia ada kapasitor kat dalam ni. So ini dia akan filter out ataupun unfilter kan. Kalau misalnya dia full, dia unfilter kan. Bila tak ada filter, maknanya dia akan lagi terang. Kalau dia
kita roll off tu ni, dia akan semua treble tu akan pergi dekat kapasitor tu. Bila dia pergi dekat kapasitor tu, maknanya dia, dia akan roll off treble. Bila roll off treble, dia akan jadi lagi gemuk lah. So dia akan jadi macam asyik gemuk kurus kan. Tapi apa lagi nak explain, bright dengan warm, gemuk dengan kurus. So macam ni. Sebab dia ada time kan, kadang-kadang lagu tu dia ada certain time dia lagi marah atau lagi tenang. Bila dia lagi marah atau dia lagi tenang, kita akan lebih atau kurangkan gain tu. Maknanya dia lagi clean. Contoh macam complicated lah nak cakap dalam lagu, pasal lagu banyak sangat dengar, lama-lama kita pun lupa lagu apa. Tapi okay lah, boleh ambil satu benda. Pengasingan daripada segi volume dengan tone kan, untuk dua-dua depan-depan. Jadi kita boleh set satu pickup kurang sikit gain dia. Jadi kita pakai switch kan, itu lebih dekat Les Paul lah. Anything yang macam Les Paul yang ada 4 knob, dia boleh buat benda tu. Saya macam ni dengan 4 knob, kita kurangkan tone belakang eh. Kita punya clean bright, kita punya drive, dia warm. Sentuh sikit, lepas tu pusing-pusing balik kan. Pasal honestly gitar ni, dia engineering complicated, jadi banyak sangat benda nak tengok. So kalau kita blend dua-dua,
video ni memang panjang tapi point dia, gitar ni bukan je C-pack atau M je ataupun pedal saja. Dekat gitar tu pun dah boleh banyak kontrol sebenarnya kan, dah bersetan nak mampus lah sebenarnya. So gunakanlah volume dengan ataupun tin control ni dengan sewajarnya. Baik.